kasih. Hospital swasta. Sebab tu kita sebenarnya ada peruntukan lebih kurang 60 hektar, lebih kurang 57 poin mereka. Tetapi syarikat ni, pendah hospital ni, dia untuk tak awal kita peruntukkan 20 hektar dan mereka baru pohon untuk 10 hektar. Sebab mereka merancang untuk membina hospital dan juga college. College. Jadi tahap awal ni mereka ambil benda hospital dulu. Dan sekarang ni kita sangat-sangat apa dia ni memerlukan hospital-hospital pakar ni, sebab sekarang ni saya bukan exco kesihatan lah, tapi daripada sewaktu tu saya jadi exco kesihatan dulu, kita melihat kehadiran apa ni pelancong perubatan ini, medical tourism ini semakin ramai ke Kelantan ini. Dan hospital pakar perdana sudah tak mampu untuk nak menampung dengan jumlah katil yang sedia ada. KBMC juga sudah tidak mampu. Sebab itulah sekarang ni ramai pesakit, sebab sekarang ni ramai rakyat sendiri pun telah membeli insurans kesihatan ini, perubatan ini. Jadi ramai yang telah mampu untuk pergi kepada hospital pakar perdana, hospital KBMC sebagainya. Jadi kedua-dua hospital ini sudah tidak mampu menampung. Sebab itu kita hospital pakar perdana pun kita sedang apa nak berbincang untuk nak sediakan tapak yang lebih besar kepada mereka di sebelah hospital perdana tu.